guys, with me again at JunniJun06. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita mau jalan-jalan di Seiko menuju Blue Bridge. Jembatan biru yang terkenal itu loh. Tapi jembatan zaman now. Where is your home, baby? Nah, guys, ini udah menuju ke perkampungan. And jalannya tuh kayak menanjak gitu, bukit ya, guys. So, let's check it out. How is the Blue Bridge looks right now? In 2021. Suara kicauan burung yang merdu itu kalian bisa lihat the Blue Bridge from far far away. Nah, dulu itu sempat roboh karena typhoon 10, jadi semuanya berantakan. Ini termasuknya staircase-nya sama tembok-tembok itu, ini udah baru ya. Kalau dibanding yang dulu itu udah gak ada lagi. Bagus kan ya, lautnya biru, jembatannya biru, langitnya biru. And also pemandangannya itu kayak so Indo gitu. So Indo. So guys, ini dia, udah nyampe ke Blue Bridge tuh. Kan banyak yang foto-foto di sini. Dulu itu pagarnya nggak kayak gini. Pagarnya dulu itu lebih terbuka dan biasanya aku belusukan masuk ke arah batu bebatuan situ ya. Tapi sekarang dipagarin kayak gini, jadi nggak bisa turun ke sana. Tuh kamu udah bisa lihat kok kamu. Itu kalian udah bisa lihat Blue Bridge-nya dan banyak anak-anak yang nongkrong di situ. Mungkin untuk foto-foto. Nah, dulu itu nggak ada kayak gini, guys. Dulu itu benar-benar kosong, nggak ada kayak pemberitahuan ini Blue Bridge apa gitu, papan ini nggak ada.
ini kan dulunya ada Blue Ridge tapi udah hancur gara-gara typhoon ya. Typhoon 10 kalau nggak salah. Biasanya di sini tuh banyak-banyak dibuat foto wedding kayak gitu, yang lagi wedding-wedding gitu, pre-wedding guys. Ada orang yang lagi gambar nih, bagus banget dia gambarnya. He draw right here.
So guys, ini bagian belakangnya bridge-nya ya, the blue bridge. Itu kalau kalian jalan terus, itu tempat kita hiking. Nah, seperti yang kalian lihat itu banyak orang-orang yang turun. You gave me the word. Guess it was July. You said we'll be better, but I don't know why. I should be so lonely when I close my eyes. So guys, seperti yang kalian lihat saat ini itu keadaannya kayak a little bit gersang ya. Biasanya tuh airnya banyak, tapi kali ini rada gersang gitu. Sometimes I feel tired. My heavy thoughts. It's like start a fire when we're on the boat, and I'm on my own now, just wasting my night. Itu tadi perjalanan kita mereview Blue Bridge yang baru, dan kita kembali ke pantainya ya, Pantai Seco. By the way, Blue Bridge itu sangat terkenal banget bagi orang yang pecinta Instagram, yang suka posting-posting di Instagram gitu ya. Saya berharap
video-video aku gak membosankan ya. Jangan pernah bosan. Ya guys, thank you so much.